Saat ini gue mau nge-review sebuah produk topi lokal ya. Nah, ini gue sih jarang ya, bukan tipikal orang yang suka pakai topi. Cuman gara-gara gue nonton film Peaky Blinders, terus gue juga ngeliat beberapa artis yang atau musisi yang gue suka juga pakai topi ini juga. Akhirnya latah lah nih, gue kayak pengen kali ya pakai topi itu ya. Kayaknya keren sih gitu. Nah, ini topinya merek Tuckwell. Tulisannya Tuckwell, dibacanya Tuckwell, Tuckwell. Ya, itulah ya. Nih, topinya. Topi apa sih? Nah, topinya ini jenisnya flat cap. Nah, gue juga bertahu ternyata flat cap itu ada jenis-jenisnya lagi. Ada Newsboy, ada Gatsby, ada flat cap yang biasa. Gue gak tahu itu namanya apa. Dan gue juga gak tahu sih sebenarnya sejarahnya itu bagaimana. Dan peruntukannya itu untuk siapa-siapa juga gue gak tahu. Ini gue cuman latah aja karena gue melihat sebuah film. Kayaknya keren, terus gue ngeliat beberapa musisi seperti Vincent pakai, terus juga Jimmy Multazam, Malau, terus Buluk juga, Buluk Superglad ya, juga pakai juga. Kayaknya gue pikir, wah kayaknya oke juga nih looknya. Akhirnya gue coba nih, gue beli. Ini sebenarnya bukanya dari atas, cuman gara-gara pengiriman kena hujan, gak tau lah, pokoknya bawahnya jebol, akhirnya gue bisa buka dari bawah kan. Taruh sini aja. Nah, ini dia topinya nih. Ya. Nah, gue pikir dia bakalan full go green, ternyata tetap pakai plastik. Tapi mungkin ini fungsinya memang untuk ngelindungin juga ya. Kalau misalkan kemarin tuh hujan, dia nggak ada plastiknya, otomatis air tembus dan masuk kena topinya juga kan. Iya, tetap go green sih. Tetap go green sih kalau misalkan lu pakai plastik ini, misalkan lu punya baju yang kayaknya lu sayang banget, lu bisa masukin plastik ya. Kayak baju-baju band yang mahal kan, bisa lo masukin plastik, jadi tetap go green. Nah, dia juga ada kayak pengikatnya gitu pakai kertas. Gue sih suka ya sama brandnya ini karena gue suka sama jenis font yang dia gunain tuh. Sorry, mana kamera? Nih, fontnya tuh vintage gitu, kayak font-font yang ada di pub-pub di Inggris gitu, di zaman-zaman dulu gitu kan. Nah, ini topinya bahannya wool, ini sesuai dengan namanya ya, tuh wool. Ini bahannya wool, tebel. Jadi kalau lu pakai di musim dingin, si musim dingin Indonesia kayaknya ada salju ya. Tapi bisa lah kalau misalkan kayak di musim dingin ini angetin kepala nih. Ya, cuma kalau di musim panas, ya kalau gaya lu keren sih tetap keren aja. Cuman kalau misalkan di musim panas kan kayak ya lebih panas aja resikonya ya. Cuman ya udah sih kalau keren kenapa? Nah, ini topinya nih, bahannya wool, tebel. Terus ini ukurannya L. Nah, tadinya gue beli ini ukuran M, cuman karena kekecilan kepala gue, akhirnya gue tuker nih yang L. Dan alhamdulillahnya penjualnya itu lah ramah banget, penjualnya komunikatif. Jadi ketika gue pengen tuker tuh langsung tuh, yaudah bang kirim aja bla 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 gitu, cepat kan ya. Gue kirim satu hari sampai, dia langsung kirimin lagi ukuran yang benernya L. Sebenarnya bener sih mereka waktu ngirimin M karena gue belinya M. Cuman ketika nggak cocok langsung tuker bisa ya. Di topinya kita langsung pakai, kita gue yang pakai. Nah, ya kan, gimana, oke lah ya, looknya langsung kayak berubah gitu, kayak seniman gitu ya kan, hampir kalaupun nggak punya karya gue ya. Nah, kalau yang M kemarin tuh gue beli di sininya ada labelnya gitu, ada brandnya gitu di sini, tulisan Tuckwell ya kan. Terus sama di sini juga tetap ada, cuman nggak tahu nih yang L kok nggak ada ya. Cuman nggak ngefek sih, nggak ngaruh juga gitu kan, emang lu pakai topi bakal lu tunjuk-tunjukin begini kan, enggak. Tapi oke lah. Terus bahan dalamnya juga nih juga ada sih, bahannya juga bagus kok, build quality-nya oke, rapih jahitannya. Dan ini tuh bukan karet ya, samping ininya lingkarannya, jadi emang lu pastiin lagi ukuran kepala lu dengan benar karena ketika kekecilan ini nggak akan bisa melar. Dan ini kuat ya, jahitannya juga tuh rapih banget. Ya, tuh. Jadi gue saranin teman-teman kalau misalkan mau beli topi Newsboy, flat cap, ya flat cap juga sih. Terus Gatsby. Nah, belinya di sini nih, di Tuckwell. Dan dapat yang namanya cap holder di sini. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya misalkan lu malas bawa tas ya. Kan kalau lu naik motor malas gitu lu bawa tas, dan kalau lu lepas helm, lepas topi,
bingung nih lo mau taruh mana, tapi lo taruh di bagasi bisa sih, cuman kayak kurang efisien kan, lo harus ngambil lagi segala macam, atau taruh di apa sih cantelannya itu takut jatuh. Nah pakai ini cap holder, jadi tinggal ditaruh di sini. Nah tuh ya kan enak langsung pakai. Ah ya jalan.